Masih hari ke-9 proses pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Kepulan asap masih terlihat di seluruh areal TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu pagi. Sempat tertunda akibat asap tebal kebakaran. Proses pemadaman dengan helikopter waterbombing kembali dilanjutkan. Sementara itu, warga terus berdatangan ke posko kesehatan karena mengeluh batuk, sesak napas, dan mata perih. Dalam kurun waktu 5 hari, warga yang menjalani pengobatan berjumlah 253 orang. Sejauh ini masyarakat belum kita evakuasi karena memang untuk tahap awal adalah kita lakukan pengobatan ya dengan memberi vitamin dan obat-obatan dan hal-hal lain. Ada himbauan untuk masyarakat sendiri? Kepada masyarakat sekitar kami himbau tetap menggunakan masker, kemudian apabila ada gejala segera berobat ke posko-posko kesehatan yang telah disediakan baik oleh TNI, oleh Polri, oleh instansi terkait, Dinkes dan lain-lain. Silakan berobat secara gratis.